Kayaknya memang dia juaranya nanti ya. Aku yakin lah dia juaranya. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indoreact. Dan semoga kalian selalu serta diberikan sekian berlimpah, amin rabbal alamin. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Ya, sudah hari Senin lagi dan saatnya aku reaction ke Garvaganza 2019 minggu ke-10. Nah, di reaction kali ini aku akan reaction Nakyu lagi, tetapi kali ini berbeda karena ini ada dua perform ya. Semua peserta ini featuring dengan artis jemputan dan satu lagi mereka perform sendirian ya. Jadi, ini Nakyu featuring dengan Azmi membawakan lagu Hanya Namamu dan Always ya. Jadi aku mau kasih tahu kalian semua, kalau kalian suka lihat video-video tentang social experiments atau prank-prank, ini ada channel sahabat kita dari Malaysia yang sering membuat video-video tentang social experiment dan prank-prank, namanya Daustar Entertainment. Di dalam channelnya banyak banget video-video yang bagus-bagus, yang menarik untuk dilihat, untuk ditonton. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tolong bantu support juga teman kita dari Malaysia ini ya, Daustar Entertainment, agar channelnya juga bisa berkembang dan lebih dikenal banyak orang ya. So, mari kita lihat bersama-sama seperti apa performnya Nakyu Boboy bersama Azmi di Gegar Paganza 2019 minggu ke-10 ini ya. Yuk. Nakyu Boboy. Oh, ini Azmi. Hanya Namamu. Azmi Saat. Lagu siapa ini? Ini juga belum pernah gue dengar. Wih, bagus juga suara Azmi. Oh, lagu religi nih. Kok dia featuring dengan cowok ya? Kalau sama cewek lebih bagus mungkin ya. Dengan Ella gitu. Bagus pasti. Oh. Azmi ini vokalisnya itu ya. Aduh lupa aku namanya. Azmi Saat ini. Aduh lupa aku namanya, capek ya. Buskers itu ya. Aduh lupa aku namanya. Iya, pernah aku lihatnya bro, Azmi ini bro. Aku nggak tahu namanya, tapi aku tahu bandnya itu. Oke. Mantap, mantap. Bagus juga suara mereka berdua.
Weh, oh lagu ini Always ini. Lagu legend ini. Oke, ini makanannya kalau lagunya kayak gini mah. Oke. Oke. Power, power. Mantap. Ini memang range vokal dia jadi bagus pasti. Asik. Kayaknya memang dia juaranya nanti ya. Aku yakin lah dia juaranya. Kedua Hadi Mirza pasti. Oke. Teriakannya gila, teriakan penutupnya gila. Mantap, mantap, mantap. Kasih aplaus dulu. Thank you, boy. Wow. Kita dengar komentarnya. Persilakan sahabat kita Azmi Saad ataupun Azmi Khalid Basker. Ya, Khalid Basker ya, lupa aku. Namanya Khalid Basker ya. Tahu. Tapi aku enggak tahu nama dia, nama bapak, nama Azmi ini. Dah sampai. Alright. Laju. Kau nak pergi sebelah jihad je kau kan? Boleh itu Amy, boleh itu Amy. Baik, Datuk M. Nasir silakan. Kau ni, kau bawa Azmi tu. Oh, lupa pula nak suruh. Oh, Azmi baru sampai. Lepas sini lah Amy. Lepas sini lah Amy. Lepas sini lah Amy, dengar lah. Kau tak tahu je tau. Tak apa, saya komen lah. Boleh, dia nak komen. Boleh ke sebelum Datuk M. Nasir komen, kita bagi Azmi komen dulu? Saya sebagai halo halo. Nak komen nyanyian kau sendiri ke nak tak? Halo, komen halo, orang handsome. Malam, selamat malam. Asmi kan ada orang handsome hari ni. Halo cu, halo cu. Ah, sebelum dia cakap lagi benda-benda lain kan banyak orang masuk. Ah, Azmi, Azmi sahabat. Terima kasih Amy. Baik, Datuk M. Nasir, silakan. Selasa depan jangan lupa datang. Okay. Saya jadi peminat Nakyu lah. Wow! Wih, Dato' yang menghasil peminat Nakyu bro. Kenapa itu? Saya kira daripada mula. Sebenarnya saya tak dapat ikut dia sebelum ni. Tapi setelah dia masuk ke Kavaganza, dia telah menunjukkan sesuatu yang saya lama. Wow!
lama nanti-nantikan. Wow. Especially ada satu program yang dipakai gitar tu. Program apa tu? Yang sini lah. Ya, ada sini lah. Program ni nama Gegar Berganza. Gegar Berganza. Ha. Lagu rampas. Apa tu? Lagu rampas tu. Hakim and the Magistrate. Ya. Tapi okey. Tentang persembahan malam ni tidak sempurna, tapi dia punya forte adalah lagu Bon Jovi tadi. Okay. Tapi lagu yang sebelum tu dia agak tak berapa sure. Okay. Yeah, dia masuk terlampau keras. Dia sepatutnya dia pelan perlu, dulu. Dia perlu ada graf dia. Dinamika. Yeah. Dan kamu maaf. Kita sama-sama join, okay? Silakan. Mungkin kamu terbawa dengan teman duet kamu. Seharusnya jangan. Kamu dia. Sehingga dia tadi terbawa. Betul, Dato? Betul. Itu. Bukan tidak bagus, tapi lebih bagus lagu yang kedua, Dato. Betul, Dato? Betul. Tapi fighting spiritnya Bunda suka. Pada baik. Ya. Kamu paham arti kompetisi itu, kamu paham. Baik. Okay? Terima kasih Bunda. Toram ada. Toram ada benda. Kenapa Toram garu-garu mic tadi? Di banyak tadi aku tengok dia tulis banyak sampai bawah. Mana Azmi? Azmi dah ke belakang. Tok janganlah panggil dia. Janganlah tu. Dia berapa banyak salah pintu tadi tu. Tok jangan. Sian dia. Dia kata tu orang handsome hari ni. Terima kasih je lah. Terima kasih. Dia duit perempuan memang dia nampak tu. Tok Se. Tok Se. Patut bela budak ni. Bela dia. Bela dia. Ya. Yeah. Wah. Main bela. Kalau dia no, dia seorang yang gifted. Yeah. Patut. Nantilah kau dapat hadiah pada dia. Tapi Nakyo, Bunda lebih suka kalau kamu ambil cari lagu yang pegang pakai gitar seperti Datuk bilang bagus, ya. Yeah. Pakai gitar. Jadi ada improvisasi, ada sesuatu yang lain daripada yang lain, okay? Kalau Bunda bawa Nakyo ke final, insya Allah dia main gitar untuk Bunda. Baik. Baik. Apa yang paling penting, kita akan bela dia. Kita akan bela dia. Dia bukan susah pun nak bela, makan tedak aja dia ni. Ki, ada lagi bintang yang akan menyanyi selepas ini. Okay. Yang itu dia tadi, performnya Naki Boboy di minggu ke-10 ya, bersama Asmi. Aku baru ingat Asmi itu vokalis dari Calib Baskeris ya. Aku nggak tahu namanya, tetapi aku tahu bandnya Calib Baskeris ya. Tentusan aku tadi kayak pernah lihat ya. Tapi oke, performnya memang betul, aku setuju dengan juri tadi. Perform yang kedua yang membawakan lagu Bon Jovi Always tadi yang lebih bagus daripada perform yang pertama tadi. Mungkin memang lagunya slow dan Naki juga terbawa dengan Asmi ya. Jadi memang kurang power sih sebenarnya yang perform yang pertama. Lebih power perform yang kedua. Memang dia sendirian tadi, lebih lepas dia. Oke, mantap, mantul untuk performnya Naki Boboy minggu 10 ini ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.